9 kebun binatang terbaik di Indonesia. Kebun binatang merupakan salah satu tempat rekreasi favorit keluarga. Banyak aneka ragam binatang yang dapat dilihat dan dapat menjadi tempat yang wajib dikunjungi. Terutama 9 kebun binatang terbaik di Indonesia yang bisa jadi tujuan kamu berikutnya. Taman Marga Satwa Ragunan. Kebun binatang ini terletak di Pasar Minggu, Jakarta. Banyak fasilitas yang dapat dinikmati di Ragunan dan koleksi hewan di sana juga beragam, sekitar 295 spesies dengan 4.040 spesimen. Kebun binatang Ragunan adalah kebun binatang yang pertama di Indonesia. Batu Secret Zoo. Kebun binatang ini mempunyai penataan yang sangat menarik bagi pengunjung. Selain itu, kebun binatang yang terletak di Batu Malang ini dilengkapi dengan taman rekreasi yang sangat cocok untuk dinikmati keluarga. Kebun binatang ini ramai dikunjungi dan menjadi kebun binatang favorit. Taman Safari Indonesia 1. Lokasi Taman Safari Indonesia 1 berada di Cisarua, Bogor. Kebun binatang ini memiliki fasilitas yang lengkap dan menarik. Berbagai fasilitas seperti bis safari, kereta mini, kolam berenang, danau buatan beserta sepeda air dan kano. Hewan-hewannya dapat dilihat dengan menaiki bis safari. Taman Safari Indonesia 2. Hampir sama dengan Taman Safari Indonesia 1, tetapi lokasinya yang berbeda. Kebun binatang ini terdapat di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Koleksi binatangnya juga hampir sama dengan Taman Safari di Indonesia. Bali Safari and Marine Park. Jika kamu berkunjung ke Bali, jangan lupa berkunjung ke salah satu kebun binatang yang menarik ini. Kebun binatang yang berada di Gianyar, Bali ini mempunyai luas tanah sekitar 12 hektar dengan 100 spesies binatang. Kebun Binatang Gembira Loka. Ini adalah salah satu tempat rekreasi di Yogyakarta yang selalu ramai dikunjungi. Fasilitas dan jenis-jenis hewan yang banyak jenisnya membuat pengunjung tidak bosan dengan kebun binatang ini. Selain itu, ada beberapa pertunjukan hewan dan burung yang dapat disaksikan pengunjung. Taman Marga Raya Tinjo Mulyo. Dengan lokasinya yang terletak di antara perbukitan dan sungai, kebun binatang ini menjadi kebun binatang terindah di Indonesia. Jika kamu berkunjung ke Semarang, kamu wajib mengunjungi kebun binatang ini. Kebun binatang ini juga sangat cocok untuk rekreasi keluarga yang juga menyukai keindahan alam. Kebun Binatang Bandung. Kebun binatang yang berlokasi di Bandung dekat dengan Institut Teknologi Bandung ini menyenangkan untuk dikunjungi. Banyak jenis satwa yang dipelihara di Kebun Binatang Bandung ini berjumlah hingga 1.800 satwa. Rekreasi di Bandung yang adem dan banyak satwa pasti membuatnya lebih mengasyikkan. Taman Hewan Pematang Siantar.
Tidak disangka ternyata kebun binatang ini mempunyai satwa yang lengkap. Kebun binatang ini terletak di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selain koleksi satwa yang lengkap, kebun binatang ini juga memiliki fasilitas seperti arena bermain yang disukai keluarga. Ternyata banyak ya kebun binatang di Indonesia. Kamu perlu menengok kebun-kebun binatang tersebut jika kamu berkunjung ke kota-kota kebun binatang terletak. Pasti tidak kalah seru dengan kegiatan liburan yang lain. Lebih seru lagi jika kamu pergi dengan teman-teman atau keluarga. Selamat berkunjung ke kebun binatang. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.